Miss World 2014 kenakan gaun putih cantik saat penobatan. Tanggal 14 Desember 2014 menjadi hari yang bersejarah bagi Roloni Strauss. Wanita penyandang putri asal Afrika Selatan ini dinobatkan sebagai pemenang Miss World 2014. Kali ini, kompetisi Ratu Kecantikan tersebut dilangsungkan di London, Inggris, dan juga disiarkan di berbagai stasiun televisi di seluruh belahan dunia seperti yang dilansir dari utsandiego.com, Senin tanggal 15/12/2014. Malam itu, Roloni Strauss tampak anggun mengenai gaun berwarna putih. Gaun yang dikenakannya terlihat memadukan gaya modern dan klasik. Tampak terlihat, gaun putih semakin terlihat spesial dengan detail pada bagian bawah. Tumpukan kain bergelombang memberikan tambahan volume, sungguh elegan. Tak hanya Roloni Strauss yang berhasil menarik perhatian. Mengenakan gaun dengan glitter berwarna campuran hitam dan ungu, Edina Kulcsár, putri asal Hungaria, berhasil menduduki posisi peringkat kedua. Kemudian, disusul oleh Elizabeth Savrit, putri asal Amerika Serikat, yang mengenakan gaun berwarna merah hati. Megan Young yang terpilih sebagai Miss World 2013 di Bali, Indonesia, juga tak kalah cantik ketika memakai mahkota ke Miss World 2014. Megan tampil cantik dengan gaun brokat berwarna campuran broken white dan emas. Miss World